Let's go. Jogja antri, 1, 2, 3. Jogja. Hai IBL fans, gue Indra Muhammad. Jadi sekarang kita mau berangkat ke Hong Kong dan sekarang kita lagi di Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sekarang kita bawa the cap on. Siapa cap nih? Woi. Kevin Kurniawan. Dan juga wakil kapten. Woi, wakil kapten. Fadil. Satu lagi. Ada siapa lagi sih? Restu Dwi. Woi, di OG nih dari Bima Perkasa. BA-nya New Balance. Terus kita bakal ngapain aja, Dra? Di sini, Dra. Di sini kita menunggu pesawat. Soalnya flight kita jam 12, sekarang setengah 12. Oke. Terus kita langsung ke Hong Kong. Kita ngapain nih di Hong Kong? Di Hong Kong kita tanya kapten dulu. Cap, persiapan di Hong Kong gimana, Cap? Ngapain, Cap? Mau ngapain aja di Hong Kong? Sini dong, mukanya dong. Yang pasti ya kita mau tanding. Ya kan, yang pertama itu. Kedua, ya bisa dibilang sedikit jalan-jalan. Sedikit jalan-jalan. Tapi tujuannya tetap tanding, ya kan? Mantap. Ini wakil kapten gimana? Gimana? Aman, Kram. Aman. Aman. Apa pertanyaannya, Pak? Nanti kita di sana mau ngapain aja, Cap? Di sana latihan. Latihan ada enggak latihan? Pak manajer. Oh, ada. Cuma untuk latihannya belum tahu, Pak. Untuk latihan kita sesuaikan. Sekarang hari Senin. Selasa, kita tanding hari Sabtu sama Minggu. Ya doakan aja kita bisa dapat hasil yang terbaik. Tapi targetnya apa nih, Kram? Targetnya fokus satu-satu aja. Ya menangin tiap game dulu aja. Fokus satu-satu aja. Oke. Itu OG, OG gimana OG? Ayo kesana, kesana Andra. Gimana OG? New Balance. Woi, bawa apa aja nih? New Balance? New Balance. New Balance. Ini yang Nike. Gimana Oji? Apanya? Kita persiapan, persiapan atau misal ntar kita di sana ngapain aja? Nyampe, yang jelas ke hotel dulu. Ya nanti latihan, latihan, tanding. Selain tanding? Jalan-jalan lah. Asik, jalan-jalan. Okay. Tapi persiapannya apa, Andra? Biar bisa maksimal. Pak Restu, persiapannya buat di Hong Kong biar bisa maksimal ngapain aja nih? Persiapannya ya paling kita kemarin latihan kan, okay. Terus nonton-nonton video game yang pas waktu sebelumnya lah. Yeah. Ya belajar dari kesalahan kita itu, banyak kesalahan juga kan. Kita perbaiki lah insya Allah di sini. Yoi, mau kemana, Kram? Mau ke Hong Kong. Yoi. Ngapain? Ngapain? Nganterin ini. Nganterin ini. Jadi mau jadi. Udah berapa kali ke Hong Kong, Dra? Pertama kali. Oh, pertama kali. Gaya lu udah Hong Kong banget soalnya. Apanya Hong Kong? Coba sama ini nih. Warlock ini. Hari ini nanti kita mau latihan, habis itu setelah latihan mungkin tes antigen. Ini nih Kram, pagi-pagi udah bikin apa, Kram? Indomie. Sarapan. Wih, pagi-pagi Indomie nih. Sarapan. Paras tuh udah sarapan apa? Sama. Indomie juga. Kenapa nggak sarapan di hotel? Sarapan di hotel cuman roti ya? Biasa, ini lidah-lidah orang desa kan? Wah, jadi khusus bawanya Indomie. Gila. Apa itu? Lagi ngapain lo? Main game apa? Kenapa? Pagi. Tidur dia. Pagi. Gede juga ya? Apa? Kamar. Alah. Mobile Legend. Iya dong. Mobile Legend Hyundai. Iya. Loh, udah mandi belum? Udah dong. Udah persiapan. Udah sarapan. Udah persiapan kemana sih? Persiapan latihan kan hari ini. Hujan tapi. Hujan ya. Hujan. Jadi nggak latihan dong? Hah? Jadi nggak latihan dong? Gimana, Cap? Jawab, Cap. Nunggu jadwal selanjutnya. Dari Cap Ikram.
Jadi lu kalau biasanya di kamar di Hong Kong ngapain aja berduaan? Loh, kita kasar sebelahan gini kan, yang ngapain lagi cuma kalah. Wih, banyak nih bawaannya. Bawa apa aja nih sepatu basketnya? Bawa satu doang. Bawa satu doang. Iya, sama Crocs udah berarti. Udah. Udah gitu doang. Udah. Kalau Apin bawa berapa sepatu, Vin? Satu. Satu doang juga. Satu aja. Nanti mau beli apa? Nanti beli lagi. Oh iya iya. Dingin ya coach ya? Dingin. Ya semoga aja kenapa-napa besok. Amin. Tapi kalau nggak latihan juga. Juga berbahaya ya. Bahaya ini kondisi badan. Ya. Let's go. Belum sih, masih latihan. Jogja antri, 1, 2, 3 Jogja! Ya, gerakan sen lo, ikram, ya, ikram top. Slip juga. Itu nanti lihat, ini dulu kesana gak apa-apa. Slip dulu boleh, nanti kesana. Cosplaynya, ya. Oke, let's go. Jogja antri, 1, 2, 3 Jogja! Pak Ikram, gimana latihan pertama Pak Ikram? Latihan pertama hujan, kita cuman conditioning aja, manasin badan. Besok kalau dapat latihan kita latihan lagi biar siap hari Sabtu tandingnya. Kondisi lapangan apa gimana? Kondisi lapangan apa gimana? Tadi kondisi lapangan tadi pas buat latihan? Ya licin-licin sedikit lah, cuman nggak begitu licin, jadi karena gerimis-gerimis sedikit kan, jadi masih bisa lah. Iya, iya, iya. Gimana Pak Afin, latihan pertama di Hong Kong? Dingin dan licin. Dingin dan licin ya. Kalau jam-jamnya ya? Wih, pas banget. Banget nih. Tour, room tour. Asik. Baru hari ini baru pindah ya? Baru pindah ke sini. Baru pindah ke Pullman. Pullman. Dari iClub. Gimana? Enak enggak hotelnya? Enak dong. Room tour dong, room tour dong. Kasih lihat dong ada apa aja di sini. Di sini ada lemari, jaket. Nyalain dulu lampunya. Lagi Benjet, satu lagi. Ini bukan ya? Ini bukan lampu ini. Oh. Bawa oh, langsung diisi barang-barang belanjaan ya. Oh, bukan dong, ini pemakaian. Pakaian aja. Lemari, terus di sini ada brankas. Ini bukan kulkas ya? Brankas ya, brankas ya. Isinya mau dipakai buat apa isinya? Enggak perlu ini. Apa ini buat yoga. Tuh disediain di sini buat yoga. Oh, disediain langsung dari hotelnya? Dari hotel. Keren juga ya. Iya. Terus ya, ada apa lagi? Oh, ini enggak ada kosong ini. Kosongan ya. Kosong juga. Kosong. Tadi gua habis bikin kopi. Habis bikin kopi enak enggak? Iya. Enak sih. Terus cobain nih. Tapi enggak espresso sih. Ini apa nih? Oh, espresso. Oh, ada perlengkapan buat ngeteh dan lain-lain. Terus ada apa lagi? Coba sana. Ada ui. Pemandangan asik ya. Ini tutup aja ga? Ada Indomie ya? Ada Indomie. Waduh, Indomie tuh dibawa dari Indonesia. Indomie cabe. Ini ada sepatu kecil banget apa nih? Oh iya. Dra. Ini oleh-oleh buat anak gue. Oleh-oleh. Wih, lucu banget apa dong? Lihat dong. Wih, Air Jordan 1. Meskipun belum segede itu kan. Benar-benar benar. Pemandangan gimana pemandangan? Wah. Pemandangannya pemandangannya asik ya? Asik sih. Bisa dilihat. Gak bisa dibuka gak? Buka coba. Gak bisa ya? Jangan diri. Ntar gue loncat. Iya. Bisa ngopi santai ya? Iya dong, saya menikmati sampai gini. Wih, mantap pokoknya. Asik. The best. The best. Terima kasih. Apa dulu? Terima kasih Gojek dan IBL. Terima kasih Gojek dan IBL telah mengirimkan tim Yogyakarta ke sini. Oh, look at those drop. Nice up fake, off balance, trigger pull. Shredded the threads. Nice high arc on that release.
set up with the up fake. Off balance, don't matter. He's death wet. Makes it a 5-point game with a 2-point play. Oh, yeah, I like your cut, G. He's been battling underneath. Yulpong Yip is on a scoring spree right now. This man is having a tangent. Look at that move. Oh, my goodness. He dropped a bomb from the Indio. Hey, mana nih Pak? Ke ini, ke sini, ke sini. Kemana tuh? Coba ke apa ini ya? Jalan apa ini namanya? Ke Mongkok. Mongkok. Ayo kita nge-trip di sini. Nge-trip. Pares tuh lagi apa Pares tuh? Video call. Video call sama siapa? Sama anak dong. Wey. Apa? Minta apa? Makan apa tuh? Menurut lo sama yang Surabaya asli gimana tuh? Rawonnya? Sama-sama gini loh. Wes. Berarti rawon Hong Kong approve ya? Approve. Lagi dong. Enggak obat ya. Asik. Citraan, Tuh, jujur. Enak. Serius. Mantap. Mas lagi begitu sulit. Latihannya sama, conditioning lagi, review-review sistem. Ya shooting-shooting, eksekusi, banyakin eksekusi biar besok siap lah. Apa yang diberikan Pak Halim Oleh nih? Paul Oleh atau Acing Oleh? Aduh, tiga nama ya. Nama malam. Aduh, beda kali. Kalau dari coach Pak Oleh itu memberikan instruksi untuk attack sama shooting. Oke. Okay. Know your personal. Iya. Yeah. Wih, masuk ke mana kita nih? Mau ke mana, Vin? Mau foto. Foto apa? Enggak tahu foto session nih. Foto apa para su? Foto shoot. Wih. Biar ganteng apa biar dilihat? Wih, di harus sisiran dulu ya para su ya. Biar biar anak istri ingat. Gimana Pak Indra? Apa ya? Mau ngapain? Bolter dong. Lihat dong, jersinya mas. Wih, 3x3 Yogyakarta. Nomor 1. Namanya nggak ada ya? Gak ada. Keren kamu. Good. Evin, mau kenalan nih yang main belakang ya? Udah kenal. Tapi yang di Indonesia, ini enggak? Yang di Indonesia malah. Nyariin enggak? Di Indonesia. Tegang. Tegang kamu. Gimana Vin? Pertama kali Vin? Foto buat FIBA nih. Terpong. Hah? Deg-degan. Kenapa? Kok tegang banget tapi Vin tadi Vin mukanya? Jarang foto-foto kayak gitu. Oh, jarang. Hampir enggak pernah. Waduh. Hujan. Coach,
Hari ini menuju ke beberapa menit sebelum pertandingan. Ya, 25 menit sebelum. Gimana coach? Apa yang dilakuin buat para pemain? Ya, untuk persiapan mau tandingnya kita tetap sama, warming up tetap. Untuk gameplaynya ya sama, kita bermain seperti biasanya aja. Oke. Kita udah persiapin juga buat pertandingan di Hong Kong, jadi ya saya yakin semuanya udah siap. Yogyakarta coming in after a 6-point loss to Hong Kong Island. Hong Kong coming in off of a 5-point win over Hong Kong Island. They are in control of their own destiny. Oh, nice feed. 20-7, Hong Kong. Oh, okay, that one goes off the bank. That one down. Oh. Muhammad floating like a butterfly, stinging like a bee. That one is good. Hi, Alsin. How are you? What's up, man? Great. Bro, you've been always in basketball tournament, playing in G Leagues, and you're doing a lot of things. And you just beat our team, Indonesian team. How do you feel? What do you think about the Indonesian team? I feel good, first of all, just being able to play in this tournament. It's a great tournament, a lot of competition. And everyone knows I have so much love for Indonesia already. I played there twice, won a championship there. Some of the best fans in the world come from Indonesia. The players there are getting better every single year. I keep an eye and watch the guys over there, how they're getting better nationally and in the league. And the guys came out and play hard. We watched the first game, they also play hard. A lot of young talent, athletic, shooters, quick, can handle. Indonesian basketball is getting better every year. Thank you so much, Austin. Best of luck for you to winning this tournament. Appreciate See you, it. Man. Selamat sore, Pak Restu. Selamat sore. Lagi kemana kita hari ini? Hari ini kita balik ke Indonesia. Wah, bawa apa aja nih, Pak, ke Indonesia? Oleh-oleh dong. Oleh-oleh, banyak ya? Banyak, buat anak. Buat anak ya? Yang penting buat anak istri. Oke, mantap. Apa aja tuh buat anak istri? Kalau boleh tahu, buka dikit dong. Tunjukin dikit. Sepatu. Ini ada sepatu buat sebelah mana. Sepatunya aja udah Air Jordan, guys. Wih. Sepatu. Air Jordan, Nike. Ini apa nih? Oleh-oleh. Coklat. Ini? Ini ada sendal. Sendal. Sepatu buat anak. Mantap. Bro. Sama, man. Say hi dulu dong. Akhirnya balik Jogja ya. Jakarta dulu terus Jogja. Kenapa? Asik. Kangen enggak? Kangen sama siapa? Kangen di Jogja ada yang dikangenin enggak? Enggak ada. Kangen orang tua. Orang tua. Surabaya. Sama fans. Enggak juga. Iyalah. Ntar balik Jogja fokus mau season. Wih, mantap. Januari kan. Pelajarannya apa nih yang bisa dibawa di Hong Kong? Banyak. Nanti diterapin di latihan. Oke, okay, siap. Siap. Bye-bye. Thank you ya. Gitu. Thank you ya. Dadah, IBL fans. Thank you dong. Thank you dong. Jelas. Timnas. Enggak. Guys, sampai ketemu di tahun depan. Season. Yoi.